Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Balangan dengan ini menyampaikan beberapa hal dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah tahun 2020, di mana di Kabupaten Balangan sendiri pada saat di bulan suci Ramadan memang ada beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Yang pertama, kegiatan pasar Ramadan yang sering dilaksanakan di Terminal Paringin untuk tahun ini kemungkinan besar ditiadakan karena dalam rangka kita menghadapi saat kondisi negara saat ini, yaitu dalam rangka kita pencegahan penyebaran virus corona. Jadi kita diminta atau dihimbau untuk tidak mengumpulkan orang banyak. Jadi dengan demikian, untuk kegiatan pasar Ramadan kemungkinan besar tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan tanglong dan begadakan sahur juga kami tiadakan karena rentan untuk masyarakat yang berkumpul dan bersentuhan. Itu yang kita khawatirkan yang saat ini. Kemudian yang ketiga, pada saat malam hari raya Idul Fitri juga dilaksanakan takbiran keliling oleh masyarakat Kabupaten Balangan. Itu juga yang difasilitasi atau yang dikoordinir oleh pemerintah daerah juga kami tiadakan sesuai dengan himbauan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa pelaksanaan takbiran itu hanya di tempat-tempat musala maupun di masjid-masjid saja. Jadi untuk takbiran keliling itu kita tiadakan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.